بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله محمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله هنا في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى بالتوفيق والعون من الله تعالى لنستمر درسنا ودراستنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. الله يحفظنا جميعا. ولم هر إني لم يكن مستمعا، يسر الله أمرنا. وأنا تidak مستمع، bisa open mic. Ya, Ustaz. Sehat semuanya Bu Ana, keluarga juga. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Allah yahfazhna jami'an. Halo Wahad, ma'adziratan, saya minta maaf dengan segala ini di beberapa pertemuan, kita belum bisa belajar beberapa pertemuan terakhir. Saya minta maaf, dan semoga untuk kedepannya Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya. نستمر درسنا. كنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في الدرس الخامس. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk مراجعة pelajaran kelima. Dan pelajaran kelima ini memang adalah pencapaian atau bab yang memang paling jauh kita telah pelajari sebelumnya. Dan ini kita masih murajaah. Setelah pelajaran kelima ini, insya Allah nanti kita akan masuk ke bab baru, right? Bab baru yang belum kita pelajari sebelum. Insyaallah. Ad-darsul khamis. Naam. Kemarin kita bahas bahwasanya di sana pembahasan utamanya adalah fi'lun sulasi mazid بحرفين على وزن انفعل. Di sana انفعل وزنnya انفعل ينفعل، مصدرnya انفعال. Contohnya انفتح ينفتح انفتاح، انكسر ينكسر انكسار، انقطع ينقطع انقطاع، انجلى ينجلي انجلاء. نعم، huruf tambahannya ada hamzah wasal di awal dan huruf nun. Dan untuk masdarnya di sana ada kaidah yang dijelaskan di sini. Setiap setiap fi'lun yang diawali hamzah wasal, maka masdarnya huruf ketiganya selalu kasroh dan ditambahkan huruf alif sebelum terakhir, sebelum huruf terakhir. Yang wazannya infi'al. Dan kaidah ini berlaku untuk semua fi'lun yang diawali hamzah wasal. Pasti masdarnya huruf ketiganya kasrah dan ditambahkan alif pada sebelum huruf terakhirnya. Baik. Wafaqallahu jami'an. Bukan hanya pada wazan infa'ala saja. Thumma ma'na hadha al-wazn. Makna wazan infa'ala adalah al-mutawa'ah. Seperti kita pernah bahas sebelumnya, mutawa'ah itu adalah kebalikan dari at-ta'diyah. Di sana at-ta'diyah adalah merubah fi'lun lazim menjadi fi'lun muta'addi. Adapun al-mutawa'ah itu kebalikannya, mengembalikan yang sebelumnya muta'addi jadi lazim. Di sana ada beberapa contoh. Kasartu az-zujaja, ini fi'lun mujarradnya. Kasartu az-zujaja, kasaro yaksiru artinya memecahkan. Kasartu az-zujaja, saya memecahkan az-zujaj, kaca. Tapi kalau misalkan kita rubah kasaro dengan wazan infa'ala jadi inkasaro. Inkasaro az-zujaju.
Az-zujat yang sebelumnya menjadi maf'ulun bihi pada wazan infa'ala jadi fa'il. Inkasaro az-zujaju. Dan tidak ada maf'ulun bihi lagi. Itulah. Dan merubah yang fi'lun sebelumnya adalah fi'lun muta'addi menjadi fi'lun lazim. Kasaro muta'addi membutuhkan maf'ulun bihi. Inkasaro yaitu lazim. Tidak butuh maf'ulun bihi lagi. Bahkan yang sebelumnya maf'ulun bihi menjadi fa'il. Wafakan Allah jami. Seperti di sana contoh berikutnya. Fatahtul baba. Jelas bila fatahtu. Fi'lun dan fa'il. Al-baba maf'ulun bihi. Dengan wazan in fa'ala jadinya in fataha. In fatahal babu. Pintunya terbuka. Jadi tidak butuh maf'ulun bihi lagi. Wafakan Allah jami. Ahlan wa sahlan. Ya Allah. Baik. Dan kemarin juga sudah kita baca di sana beberapa contoh di sana tasrifnya, perubahan-perubahannya secara istilahi dari madhi, mudhari, amr, masdar dan isim fa'il. Dan kita juga harus ingat ulang sekalian karena tadi faidah dari wazan infa'ala adalah al-mutawa'ah dan mutawa'ah itu merubah yang sebelumnya muta'addi jadi lazim, maka semua fi'lun yang wazannya infa'ala adalah fi'lun lazim. Tidak ada fi'lun muta'addi pada wazan ini. Semuanya fi'lun lazim. Jadi tidak butuh maf'ulun bihi. Maka pada tasrifnya juga, kalau tidak ada maf'ulun bihi, berarti juga tidak ada isim maf'ul. Yang biasanya juga tidak ada isim alah. Begitu ya, Bu. Jadi di sana contohnya, infataha yanfatihu, amarnya infatih. Masdarnya infitah, kemudian isim fa'ilnya munfatih. Ini sudah kita baca sebelum. Inqata'a yanqati'u, inqati' inqita' munqati'. Injala yanjali injila, afan, injala yanjali, amarnya injali, dihapus harful ilah ini. Karena ini fi'lun naqis. Kemudian masdarnya injila dan isim fa'ilnya munjalin. Ini isim manqus. Nah, sebenarnya ada ya-nya. Al-Munjari. Kemudian, kemarin juga kita baca di sana keterangan tambahan di bawahnya. Idza daqalat hamzatul istifham ala hamzatil wasl, hadzifat hamzatul wasl. Jika ada pertemuan antara hamzah istifham dan hamzah wasl di awal fi'lun, maka hamzah wasalnya dihapus. Di sana misalkan in fatahal bab, kemudian kita ingin bertanya dengan A, maka kita katakan an fatahal bab tanpa hamzah wasal, bukan a in fataha, bukan ain fataha juga, tapi langsung an fatahal bab. Hamzah wasal di sini mahdhuf kitabatan walafdhan, dihapus baik secara tulisan maupun secara lafaz. Kalau seringkali kita menjumpai hamzah wasal di tengah itu dihapus secara lafaz saja, tulisannya masih. Tapi kalau di sini betul-betul dihapus baik secara lafaz maupun secara tulisan. An fatahal bab. Subhanallah. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas di sana ada laula dan lauma. Nastamir, misalnya laula dan lauma. Laula dan lauma itu sebenarnya sama persis. Hanya pilihan kata saja. Apakah kita menggunakan adatun nafinya, menggunakan la an-nafiyah atau ma an-nafiyah. Namun secara makna sama persis. Kemarin sudah kita bahas dalam murojaah ini ada kaitannya dengan pembahasan lau di akhir jilid 3. Lau itu harfu limtina, limtina menunjukkan bahwasanya akibat itu tidak terjadi karena syaratnya tidak terjadi, karena sebabnya tidak terjadi. Sedangkan laula ini kebalikannya, ini harful imtina alil wujud. Akibat itu tidak terjadi karena adanya sebab. Di sana ada contohnya laulal Islam la dalalna. Kalau bukan karena Islam,
maka kita pasti akan tersesat. Naam, la budalna ini adalah jawab syarat. Jawab syarat yang tidak terjadi karena adanya syarat, yaitu wujudul Islam. Jadi di sana secara i'rab bagaimana? Kita baca keterangannya di sana. Laula ini harful imtina' lil wujud tatadammanu ma'na syarat. Mengandung makna syarat. Jadi setelah laula pasti ada syarat dan ada jawab syarat. Wahia harfun ghairu jazim. Tapi laula ini seperti lau, tidak menjazmkan, tidak seperti kebanyakan adawatu syarat yang menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya. Adapun lau dan laula serta lauma ini tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Yaqtarinu jawabuhal musbat bil lam. Kalau jawab syaratnya musbat, tidak dinafikan, maka seringkali bersambung dengan lam. Seperti contohnya tadi, la dalalna. Wa yu'rabu ma ba'daha mubtada khabaruhu mahdhuf, taqdiruhu mawjud. Jadi isim setelah laula, jadi setelah laula dan lauma itu isim biasanya. Bukan, tidak seperti lau, setelah lau itu biasanya fi'lun. Tapi kalau setelah laula dan lauma isim. Dan isim ini kita i'raf sebagai mubtada marfu'. Sedangkan khabarnya selalu mahdhuf. Khabarnya mahdhuf wujuban, taqdiruhu mawjud. Jadi seakan-akan kalau kita sebutkan maka laulal islamu mawjudan. Laulal islamu mawjudan la dalalna. Kalau bukan karena laulal Islam wujud, kalau tidak karena Islam, kalau bukan karena adanya Islam, ya, la dalalna. Jadi di sana afan mawjud, bukan mawjudan, mawjud. Laulal Islam, al Islam di sana mubtada wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu mawjud. Dan jumlah di sini, jumlah ismiyah al Islam mawjud, al jumlah al ismiyah min mubtada wa khabar la mahala lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab, dia sebagai apa? Sebagai syart. Syartun la mahala lahu min al-i'rab. Jumlah syartiyah la mahala lahu min al-i'rab. Sedangkan la badalna lamnya adalah harfu rabtin. Huruf yang untuk menyambungkan antara syart dan jawab syart. Dan badalna itu fi'l dan fa'il. Jumlah fi'liyah la mahala laha min al-i'rab. Juga tidak mempunyai kedudukan i'rab karena laula dan lauma tidak berpengaruh pada i'rab, makanya i'rabnya tidak la mahala laha min al-i'rab. Di sana ada keterangan juga yang perlu kita perhatikan, ya juzu an tadkhula 'alaiha an al-masdariyah wasmuha wa khabaruha. Misal laula anna al-barda syadidun la kharajtu min al-bait. Jadi boleh syaratnya itu berupa jumlah ismiyah yang diawali harful masdar, yaitu anna. Lau la anna al-barda syadidun la kharajtu min al-bait. Kalau bukan karena udaranya dingin, maka aku pasti akan keluar rumah. Nah, keluar rumah. La kharajtu min al-bait ini adalah jawab syarat yang tidak terjadi. Karena syartunnya ada, karena sebabnya ada, yaitu al-bard syadid. Al-bard syadid. Tapi kalau dari segi i'rab bagaimana? Anna al-bard syadidun itu sama maknanya dengan syiddatul bardi. Syiddatul bardi. Laula syiddatul bardi la kharajtu min al-bait. Jadi wafaqan Allah jami'an, anna khabarnya, afan anna, isim anna dan khabar anna itu di'i'raf sebagai masdar muawwal. Karena memang fungsi dari inna dan anna itu selain sebagai harfu nasbin wa taukid, terkadang juga digunakan sebagai harful masdar. Jadi rangkaian anna, isim anna dan khabaru anna kita i'raf sebagai masdar muawwal. Berarti masdar muawwal ini fi mahalli raf'in mubtada. Sedangkan khabarnya tetap mahdhuf taqdiruhu mawjud atau mawjudah. Kemudian la kharajtu minal bait ini sebagai
Jawab syarat ini jumlah fi'aliyah la mahala laha min al-i'rab. Di sana ada contoh i'rabnya di bawah. Lau mal islamu la dhalalna. Lau ma atau laula fi harf imtina' lil wujud. Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-islamu seperti kita jelaskan tadi ini sebagai mubtada, mubtada'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Wal khabaru mahdhuf taqdiruhu mawjud. Khabarnya selalu mahdhuf. Takdiruhu mawjud. La dalalna lam ini harful jawab war rabat. Harful jawab war rabat yang menghubungkan antara syarat wa jawab syarat. Dan harf yang Arabnya selalu mabni. Mabniun di sini mabniun alal fathi la mahalla lahu min al i'rab. Jumlah setelahnya dalalna itu adalah fi'lun dan fa'il itu jumlah fi'liyah merupakan jumlatul jawab. Kalau yang jumlah ismiyah al-Islam dan khobarnya tadi jumlatul syarat, sedangkan dalalna ini adalah jumlatul jawab, jumlah fi'aliyah la mahalla laha min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab karena laula tidak bertemu pada yang macamnya. Itu pembahasan kita paling terakhir kemarin. Sampai di sana. Ya kan Ibu ya? Wafakanallah jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Larobat itu artinya apa? Ada? Apa Om? Itu dalam huruf jawab larobat ya, apa? Robert, Robert, Pun. Robert pun. Itu artinya apa ya? Larobat. Harful jawab itu menunjukkan bahwasanya setelahnya adalah jawab syar, gitu ya. Robert, Iya, ya, Robert robat. itu artinya dari kata robata yarbutu atau yarbitu. Robata yarbutu maknanya mengikat. Robert itu berarti maksudnya ikatan kalau diterjemahkan secara harfiah. Namun maksudnya di sini apa? Harf lam di sini fungsinya adalah apa Om? Menghubungkan antara syarat dan jawab syarat. Itu maksudnya demikian. Harf robat itu fungsinya menghubungkan antara syarat dan jawab syarat. Begitu Om ya? Soal akhir. Ada lagi pertanyaan yang lain, Om? لا يوجد، ما في سؤال، طيب إن كان لا يوجد نستمر إلى مبحث جديد، kita lanjutkan ibu-ibu سكاليان، pembahasan berikutnya، إعراب اسم الإشارة نعتًا، إعراب اسم الإشارة sebagai نعت. Naam, kita pernah mempelajari na'at wa man'ut beberapa kali. Di semester 1 kita dikenalkan rangkaian na'at dan man'ut. Dan mungkin di akhir jilid satu atau di akhir jilid 2, saya lupa itu sekalian. Di sana juga ada muroja'ah terkait dengan na'at man'ut. Na'at man'ut itu adalah istilah lainnya as-sifah wal mausuf, sifat dan yang disifati. Dan kita juga telah pelajari dulu, sebenarnya pada dasarnya na'atun itu selalu mengikuti dan selalu sama dengan man'ut. Ya kan Ibu ya? Namun, ternyata isim isyarah itu juga bisa di'i'raf sebagai na'at. Naqra' huna. Yu'arabu ismul isyarah na'atan idha waqa'a ba'da al-alam au al-mu'arraf bil-idhafah. Jadi isim isyarah itu bisa kita i'raf sebagai na'tun jika isim isyarah tersebut terletak setelah isim alam. Isim alam, isim alam itu mencakup apa saja Umar sekalian? Masih ingat? Nama Nama merek orang. Kemudian nama nama merek merek, boleh. Terus kemudian nama apa lagi? Nama daerah. Ya kan ya bukan? Nama orang, nama daerah, nama merek itu masuk isim alam. Naam, kalau ada isim alam, kemudian setelahnya ada isim isyarah, maka isim isyarah itu sebagai na'tun. Misal, hunaka, man Ibrahimu hadha? Siapa Ibrahim ini? Man Ibrahimu hadha?
طيب هذا di sini sebagai اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نعت. نعت dari من؟ dari apa؟ نعت dari إبراهيم. إبراهيم itu منعتنya. هذا نعتنya. Makanya kita irafnya في محل رفع dalam keadaan رفع mengikuti إبراهيم. في محل رفع نعت. Tapi kalau kita, kalau man, man itu khabar muqaddam. Ibrahim itu mubtada muakhir. Hadza na'tun dari Ibrahim. Gitu juga. Wafaqan Allah jami. Thumma wa idza waqa'a ba'da al-ma'ruf bil idhafah. Dan di i'raf sebenarnya na'tun juga jika ism isyarah terletak setelah al-ma'ruf bil idhafah. Al-ma'ruf bil idhafah ism ma'rifah karena sebab idhafah. Dulu pernah kita bahas juga isim ma'rifah itu tidak hanya yang diawali al. Isim ma'rifah itu banyak. Isim ma'rifah itu na'am diantaranya yang diawali al. Kemudian isim alam semuanya juga ma'rifah. Isim isyarah semua juga ma'rifah. Kemudian isim mausul semuanya ma'rifah. Isim dhamir semuanya juga ma'rifah. Kemudian termasuk al-mudhaf ilal ma'rifah juga ma'rifah. Jadi kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu ma'rifah juga. Ini yang dimaksud di sini. Sebenarnya masih ada satu lagi yang ketujuh yang termasuk ma'rifah, yaitu nakirah maksudah itu juga dikelompokkan pada ma'rifah. Baik. Tapi kita fokus di sini. Al-mu'arraf bil idhafah. Isim yang ma'rifah karena idhafah, yaitu mudhaf jika mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu ma'rifah. Dan kalau disebutkan setelah rangkaian idhofah itu isim isyarah, jika disebutkan isim isyarah setelah rangkaian idhofah tersebut, maka isim isyarah tersebut juga kita i'raf sebagai na'at. Misal, arini sa'ataka hadih. Arini sa'ataka hadih. Kata hadih di sini sebagai na'at. Arini, aro yuri. Ini fi'lul amr. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdir hu anta. Ya mutakallim itu sebagai maf'ulun bihi awal. Kemudian sa'ah itu sebagai maf'ulun bihi thanin. Wa huwa mudhaf. Kaf itu sebagai mudhafun ilai. Lalu hadihi. Hadihi sebagai apa? Hadihi ini adalah isim isyarah mabniun ala kasri. Hadihi mabniun ala kasri. Fi mahalli nasbin na'atun. Dalam keadaan nasab sebagai na'atun. Kenapa? Kalau dalam keadaan nasab, karena sebagai na'atun, manu'utnya apa memang ya? Manu'utnya adalah sa'ah. Sa'ah di situ maf'ulun bihi tsanin mansub. Makanya na'atunnya ikut mansub atau di sini fi mahali nasbin. Kira ibu ya? Wafakan Allah jami'an. Mudah insya Allah. Hal min su'al, ada pertanyaan ibu sekalian? Halo? Hal min su'al? Mudah ibu ya. Ya kalau simpelnya yang penting kalau ada isim isyarah terletak setelah isim alam atau setelah al-mu'arraf bil idhafah maka pasti isim isyarah ini adalah na'tun. Gitu ibu ya. Baik. Nastamir. Qa'idah ba'daha qa'idah sahlah aydan wahiya qa'idah at-taghlib. Kaidah at-taghlib. Taghlib itu apa? Dari kata ghalaba. Mujarratnya ghalaba. Ghalaba itu menang. Ghalaba itu menang. Atau ber... Apa istilahnya? Berjaya. Ber... Dikdaya. Ghalaba. Kalau ghalaba yughallib, berarti ini mengandung makna at-ta'adiyah. Memenangkan atau menjadikan sesuatu superior gitu lebih superior itu ghallaba yughallibu taghlib itu masdar tapi maksudnya di sini apa maksudnya singkatnya kaidah taghlib itu adalah ketika ada dua kata atau lebih yang mana dua kata atau lebih itu terdiri dari jenis yang berbeda.
ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jika dua kata atau lebih itu jenisnya berbeda, ada yang mudzakkar, ada yang muannas, maka kita perlakukan semuanya. Kalau disebutkan secara bersamaan, maka kita perlakukan dengan atau kita perlakukan seperti mudzakkar. Kita perlakukan seperti mudzakkar. Terutama dalam dhamirnya kalau kita kita sering jumpai. Tapi tidak hanya pada dhamirnya saja sebenarnya. Pada semuanya. Bahkan kalau misalkan kita gabungkan, kita singkat, jika kita ingin gabungkan kedua hal dengan satu lafaz, maka kita gunakan lafaz mudzakkar, bentuk nusana mudzakkar. Misalnya apa? Walid. Walid itu artinya ab. Sedangkan walidah bermakna Tapi kalau kita ingin menyebutkan keduanya sekaligus dengan satu lafaz, maka kita sebutkan walidani. Walidani itu maksudnya al-ab wal-um. Naam, di sana itu mu'annas. Meskipun di sana ada mu'annas, tapi kita menggunakan qa'idah taghlib di sini, lafadznya menggunakan lafadz mudzakkar. Walidani. Demikian juga al-qamarani. Al-qamarani itu maksudnya adalah asyamsu wal qamar. Asyamsu mu'annas, al-qamar mudzakkar. Kalau kita ingin menggunakan satu lafaz untuk mewakili keduanya, maka kita menggunakan lafaz mudzakkar. Mudzakkar yang mudzakkar di antara keduanya adalah al-qamar. Berarti al-qamaran. Termasuk juga dalam masalah dhamir. Sering kita menjumpai khitab baik perintah maupun larangan di dalam Al-Qur'an itu dhamirnya mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Ya ayyuhalladzina amanu, misalkan kutiba alaikum as-siyam. Kutiba alaikum, dhamirnya mudzakkar. Apakah berarti yang diwajibkan berpuasa di situ adalah hanya kaum laki-laki saja? Tentu jawabannya tidak. Tapi di situ lafadznya yang digunakan adalah lafaz mudzakkar. Naam, itu adalah qa'idatut taghlib. Di sana jika ada mudzakkar dan mu'annas disebutkan dalam satu waktu, maka lafadz yang digunakan adalah lafadz mudzakkar. Gitu ya, Bu ya? Mudah, ya, insya Allah. Di sana ada contoh, abnai wa banati yadrusuna. Dan banati di sana ada mu'annas, tapi fi'lunnya yadrusuna. Pakai dhamir mudzakkar. An-nisa'u war-rijalu yusalluna. Yusalluna. Padahal ada an-nisa di sana mu'annas, tapi pakai fi'lunnya dhamir mudzakkar. Yusalluna. Di sana juga disebutkan al-abawan. Al-abawani, maksudnya al-ab wal-um. Bukan al-ummani, tapi al-abawan, al-walidani, al-qamarani. Insya Allah mudah ibu ya. Hal ini soal? Ada pertanyaan rumah sekalian? Ya, Assalamualaikum. Berikutnya umat sekalian, di sini kaidah terakhir di bab 5 ini, umat sekalian, alhamdulillah. Mada hunak idafatu dzarfi ila al-jumlah. Baik, umat sekalian, sebelumnya kita dulu pernah membahas secara detail terkait dengan dzarf. Dzarf dulu di bab 12 jilid 3 atau awal semester 7. Itu bab 12 semester 3. Di sana maf'ulun fihi. Dan termasuk di sana dibahas dzarf tentunya. Dzarful zaman dan dzarful makan. Nah, kalau kita ingat umat sekalian, kebanyakan dzarf, meskipun tidak semuanya, tapi kebanyakan dzarf itu selalu sebagai mudhaf. Seperti qabla, ba'da, amama, khalfa, ma'a. Banyak sekali. Banyak sekali dzarf yang sebagai mudhaf. Ya kan Ibu ya? So, yeah. Dan biasanya, umat sekalian, rangkaian idhafah, mudhaf dan mudhafun ilaih, itu dua-duanya merupakan isim. Tapi dalam konteks dzarf, dzarf yang sebagai mudhaf,
ternyata mudhofun ilaihinya itu bisa berupa jumlah. Jadi kalau misalkan ada dzaraf, kemudian setelahnya adalah jumlah, maka jumlah setelah dzaraf itu kita i'rab sebagai mudhofun ilaih fi mahalli jarfin. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak, Mas sekalian? Saya ulangi lagi. Kebanyakan dzaraf itu selalu sebagai mudhof. Kebanyakan dzaraf itu sebagai mudhof, rangkaiannya menggunakan rangkaian idhofah seperti qabla, setelahnya mudhofun ilaih, ba'da, amama, khalfa, ma'a, itu beberapa contoh. Biasanya kata-kata itu tadi digunakan sebagai dzaraf dan mudhof sekaligus. Maka kata berikutnya adalah mudhofun ilaih. Dan pada dasarnya rangkaian idhofah itu adalah dua isim, mudhof dan mudhofun ilaih. Itu dua-duanya isim. Namun, pada konteks dzaraf, mudhofun ilaihnya juga bisa berupa jumlah. Jadi kalau misalkan ada jumlah setelah dzaraf, maka jumlah itu kita i'rab sebagai mudhofun ilaih fi mahalli jarh. Baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Nقرأ تعرب الجملة الواقعة بعد الظرف مضافا إليه في محل الجر. Jadi kalau ada jumlah terletak setelah ظرف maka di-i'rab sebagai مضاف إليه في محل جر dalam keadaan جر مضاف إليه في محل جر. Kok i'rabnya i'rab محلي kenapa? Nah, karena ini jumlah. Jumlah itu i'rabnya i'rab محلي. نحو أو مثل مات إبراهيم رضي الله عنه يوم إن كسفت الشمس. إبراهيم anak dari Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. إبراهيم رضي الله عنه مات يوم إن كسفت الشمس. مات di sini sebagai فعل، إبراهيم sebagai فاعل، يوم sebagai ظرف. يوم sebagai ظرف. وهو مضاف. يَوْمَ itu ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف. Lalu مضاف إليه mana؟ انكسفت الشمس. نعم، جملة انكسفت الشمس في محل جر مضاف إليه لوقوعها بعد الظرف. Jadi jumlah fi'liyah inkasafat الشمس ini dalam kondisi jar, dalam keadaan jar karena sebagai mudhofun ilaih. Karena terletak setelah dzarf, yang mana dzarf itu mudhof. Nah, seharusnya wah sekalian kalau kita mengi'rab memang seharusnya kita i'rab secara rinci terlebih dahulu baru kita i'rab secara umum seperti ini. Jadi kalau misalkan inkasafat syamsu kita i'rab sebagai fi'lun dulu. Inkasafa itu fi'lun mabniun 'ala al-fathhi fi'l al-madhi na'at fi'l al-madhi mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian asy-syamsu itu sebagai fa'il marfu' wa 'alamat raf'ihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Wal jumlah al-fi'liyah baru di rasul seperti itu. Al jumlah al-fi'liyah fi mahalli jarr mudhaf ilayh. Jumlah fi'liyah ini dalam keadaan jar sebagai mudhaf. مثال آخر ومن ذلك قولك سافرت يوم ظهرت النتائج. Kalau diartikan saya safar pada hari pengumuman nilai. Gitu. يوم ظهرت النتائج. سافرت jelas فعل dan فاعل. يوم itu ظرف زمان منصوب وهو مضاف. Kemudian zaharatin nata'ij maka sebagai mudhafun ilaih fi mahalli jarr. Atau kalau kita i'raf secara rinci dulu, zaharat itu adalah fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. An-nata'ij fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala akhirih. Wal jumlah fi'liyah wal jumlatul fi'liyah min fi'lin wa fa'il في محل جر مضاف إليه. Kita ibu ya. Bingung tidak Mas sekalian?
Contoh berikutnya di sana. Wulidtu yauma zarul wazirul jami'ah. Ini apa hubungannya? Kalau diartikan, saya dilahirkan pada hari kunjungan Pak Menteri ke kampus. Pada saat Pak Menteri berkunjung ke kampus, atau pada hari Pak Menteri berkunjung ke kampus. Baik, meskipun nggak ada hubungannya, kita bahas di sana. Wulidtu ini fi'lun dan fa'il. Wulida fi'lun madin mabniun ala sukun. La mahala lahu min al-i'rab. Kemudian ta' di sana adalah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli rafa'in fa'il. Ya, wulidtu fi'lun dan fa'il. Yauma itu adalah dharfu zaman mabniun afan. Dharfu zaman mansub afan. Dharfu zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Ya sabablah orang apa nama sih? Baru saya koneksi saya terputus. Nah, wulidtu yauma zara al-wazir al-jami'ah. Yauma itu tadi adalah dharfu zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Lalu mudhafun ilahnya mana? Mudhafun ilahnya adalah jumlah fi'liyah setelahnya, yaitu zarul wazirul jami'ata. Itu jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tapi kalau kita i'raf secara rinci, maka zara itu adalah fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian al-waziru fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Al-jami'ata maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Baru setelahnya wal jumlatul fi'liyah min fi'lin wa fa'il wa maf'ulin bihi fi mahall jarr mudhafun ilaih. Contoh terakhir di sana qauluhu ta'ala yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Wah, ini harusnya ada penggalan ayat sebelumnya. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti fatakulu hal min mazid. A'udzu billahi minan nar. نعم. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظالم وما أنا بالظالم للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. آمين. Nah, kata yauma di sini adalah dzaraf dari ayat sebelumnya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallam bidhallamin lil 'abid wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Kemudian yauma ini adalah dzarf dzarfu zaman mansub wa 'alamatu nasbihi fathah zahirah 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Lalu jumlah berikutnya adalah mudhafun ilaihnya. نقول لجهنم هل امتلأت. نقول لجهنم هل امتلأت. يعني adalah jumlah fi'liyah في محل جر مضاف إليه. Kalau di Arab secara rinci terlebih dahulu, نقول ini adalah فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمه ظاهرة على آخره. لجهنم جر مجرور. جر مجرور متعلق بنقول. طيب جهنم مجرور
وعلامة جره فتحة لأنه ممنوع من الصرف. karena جهنم karena dua علة yaitu العالمية والتأنيث. جهنم itu مؤنث، نار itu مؤنث. maka ini اسم علم dan مؤنث. maka ممنوع من الصرف لجهنم. هل امتلأت؟ هل امتلأت؟ يعني حكاية القول، يعني نقول هل امتلأت؟ أو في محل نصب مفعول به، هل امتلأت؟ اتفقنا هذا، هل هو حرف مبني؟ يعني امتلأت جملة فعلية. وفقنا الله جميعا. على كل حال، سنكتنيه، kalau ada jumlah terletak atau terdapat setelah dzarf, maka bisa dipastikan jumlah itu sebagai mudhofun ilaih fi mahalli jarh. Gitu ibu ya. Faqanallah jami. Hal min su'aluha, ada pertanyaan ibu sekalian? لا يوجد، ما في سؤال. الحمد لله، الحمد لله، بهذا انتهينا من مراجعة الدروس من الدرس الأول إلى الدرس الخامس، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نستمر القراءة في الدرس بعده وهو الدرس السادس، باب افتعل، فعل ثلاثي مزيد بحرفين على وزن افتعل. وهناك مباحث أخرى، الإبدال. الإبدال ini pembahasan صرف، bukan pembahasan نحو، tapi pembahasan صرف. Jadi bedakan antara badal dan إبدال. Kalau badal itu pembahasan نحو، badal itu menjelaskan apa yang dimaksud kata sebelumnya, itu badal. Kalau إبدال itu adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Jadi pembahasannya sorof di sini. Biasanya ibdal itu ada juga kaitannya dengan i'lal. I'lal itu juga mengganti juga sama. Ibdal itu istilah umumnya. Adapun i'lal, i'lal itu juga mengganti huruf dengan huruf yang lain. Tapi huruf yang diganti adalah huruf illah. Makanya i'lal istilahnya. Ibdal dan i'lal, dua-duanya adalah pembahasan shorof. Berikutnya di sana ada idza al-fujaiyah. Sebelumnya kita pernah membahas idza asyartiyah. Idza yang maknanya jika. Kalau idza asyartiyah setelahnya ada syarat dan jawab syarat. Adapun idza al-fujaiyah ini biasa kita artikan dalam bahasa kita ternyata gitu. Idza al-fujaiyah artinya ternyata. Dan seringkali diawali fa. Faida. Kemudian di sana ada dhanna. Dhanna ini termasuk min af'al syuru. Afan. Mungkin di sana nanti kalau misalkan bisa kita bahas sekalian dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan kawan-kawannya. Karena sebelumnya kita pernah membahas af'al syuru dan af'alul muqarabah. Maka mungkin supaya kita bisa membedakan ada tiga macam dhanna dan dhanna wa akhwatuha, dhanna dan kawan-kawan. Tapi kita bahas dulu nanti dhanna, kemudian kita bahas dhanna wa akhwatuha. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kemudian di sana ada siyaghul mubalaghah, mungkin kita pernah membahas sebelumnya siyaghul mubalaghah. Di sini al-mu'allif dan asy-syarih di sini menyebutkan semua bentuk siyaghah mubalaghah. Kemudian di sana perbedaan dakhalahu dan dakhala fihi. Kapan fi'lun dakhala kita bisa sebutkan maf'ulun bihi setelahnya secara langsung, dan kapan kita harus menggunakan perantara fi setelah fi'lun dakhala. Itu pembahasan-pembahasan pada ad-darsus sadis. Wafaqanallahu jami'an. Kalau misalkan ini kita pelajari di pertemuan berikutnya saja, bagaimana Allah sekalian? Iya, Wafaqanallahu jami'an. Ustaz. Wafaqanallahu sekalian. Ini belajar kita malam hari ini cukup singkat, tapi nggak apa-apa ibu ya. Gimana? Iya, Ustaz. Sudah ngantuk. Assalamualaikum. Allah hafalakum.
هل من سؤال مهات قبل أن نختم؟ لا يوجد، ما في سؤال؟ إن كان ليس لديكن سؤال فنكتفي بهذا القدر، نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا، ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang ini. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik di negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga selalu limpahkan keberkahan dalam setiap urusan kita, masuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma nasr ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma nasr ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin wal-mujahidin fi Gaza. Allahumma nasr ikhwanana al-muslimin المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتامى. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوم يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الله يا رب. وجزاكم الله خيرا.